kita masih di Kota Purworejo. Ini adalah suasana malam di Kota Purworejo bersama yang gelap-gelap ini, Pak Arifin. Kita sekarang berada di Jalan Tentara Pelajar nomor 1 Palagan. Boleh usaha. Purworejo seperti kota-kota lainnya, kalau malam sepi. Di kanan kiri sepi. Emang nggak dilewati bis toh mas ini mas? Bis malam nggak lewat ini toh? Oh lewat jalur lingkar ya. Ini kita ngelewatin rumah sakit Cito Bolu. Ini kita akan menuju alun-alun. Ini kita melewati alun-alun enggak, Mas? Iya. Teman-teman yang mau melihat alun-alun Purworejo seperti apa. Ada di Bali. Ini namanya lampu merah, guys. Sudah pernah ketemu lampu merah kan? Di sini kalau ngelihat plat ya, platnya F, F itu Cianjur. Kita ada di Purworejo tapi platnya kok F ya. Ini ada mobil nyasar sampai sini. Ini yang bener nih, platnya AA. Ini kita ngelewatin pertigaan, kalau lurus ini akan menuju Kota Yogyakarta. Kita pergi ke arah kiri ya. Kita mau menuju alun-alun. Ini ada tugu apa mas? Itu ada bunga guys, bunga timun. Ini lewati rumah sakit kasih ibu. Ini jalannya sangat sepi. Kita lewati dinas pertanian pangan. Ngelewatin inspektorat, kita ngelewatin rutan Purworejo guys. Ini rumah tahanan ada di sini. Itu depan, di depan kita ini adalah yang namanya keramaian ya. Ini namanya alun-alun Kota Purworejo. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Ini guys, ini alun-alun. Ini di sini kalau malam hari seperti Kota Pati ya, alun-alun Pati ini ada mobil-mobil lampu ya. Di Simpang 5 Semarang juga ada ini lampu hias ya mas, Mas Arifin ya. Ini sekali naik 5.000 guys kalau mau ngasih anak-anak ini ya. Itu ada gong gitu gede ini, itu gong apa ya? Itu becak hias ya. Ini juga ada bakul cilok nih, nyebrang. Kita lewatin simpang apa? Tunggu kita bablas lurus. Kita menuju Jalan Maijen Sutoyo. Kita lurus.
kita melewati Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Kiri jalan stasiun Purwokerto. Guys, ini ada stasiun Purwokerto. Udah nggak beroperasional ya, Mas ya? Ini adalah stasiun Purwokerto, guys. Ini di sini ada bebek goreng Pak Haji Dargo ya. Ini sangat terkenal. Kita udah sampai di jalan Pritsumo Harjo. Kita ketemu pertigaan. Ini kalau kita ke kiri kita akan menuju Kota Magelang. Lalu kita akan lurus. Tujuan kita kali ini adalah menuju Swalayan Judo Plaza, guys. Kita mau berbelanja bareng Pak Arif ini. Kebutuhan pokok, sabun, sandal. Ku selalu mencoba untuk menenangkan hati dari kamu yang belum juga kembali. Satu keyakinan yang membuatku bertahan. Ini di sini adalah banyak pasar ya, pasar tiba nih, banyak bakul buah-buahan kalau siang. Sayang, kita mendekati tujuan kita yaitu Judo Plaza. Judo Plaza Purwokerto, guys. Ini tempat swalayan yang terkenal di Kota. Ini ada tulisannya ya, Judo JODO. Oke, terima kasih teman-teman semua sudah melihat video kami. Terima kasih, dadah.